Pemerintah Provinsi Jambi menerima penghargaan BKN Award tahun 2022. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani di Hotel Swarna Dwi Papalembang, Sumatera Selatan, Jumat 2 September 2022. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyatakan pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya dan mendorong Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di Provinsi Jambi. Hal ini dinyatakan Sani pada sesi wawancara usai menerima penghargaan BKN Award tahun 2022 yang berlangsung di Hotel Swarna Dwi Papalembang, Sumatera Selatan, Jumat 2 September 2022. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara atau PLT BKN Bima Wibisana secara langsung menyerahkan penghargaan BKN Award tahun 2022 kepada Abdullah Sani. Pemerintah Provinsi Jambi menerima penghargaan BKN Award tahun 2022 dengan kategori Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN. Sani mengucapkan terima kasih kepada BKD Provinsi Jambi yang selama ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di Provinsi Jambi. Dikatakan Sani, penghargaan ini merupakan sebuah motivasi bagi semua untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di instansi pemerintahan Provinsi Jambi. Sani menuturkan penghargaan ini adalah bukti nyata dari upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan pembenahan pada sistem pemerintahan daerah, di mana BKD Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada ASN lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Yang pertama, terima kasih juga kami sampaikan kepada para ASN yang menyiapkan, karena ini tidak mungkin ada penghargaan yang dilakukan. Oleh karena itu, kami terima kasih kami sampaikan. Tapi yang kedua adalah dengan penghargaan ini, harapan kita adalah untuk menjadi penyemangat. Rian Tianjian, JEK TV, melaporkan.